kaosnya. Nah, ini aku beli dari @billandbull ya, teman-teman. Dan kita akan langsung review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Oke teman-teman, jadi di video hari ini aku mau Shopee haul mengenai baju anak dari mulai harganya tuh 20 ribuan. Jadi buat teman-teman nih yang pengen tahu rekomendasi baju anak yang harganya oke dan juga tokonya udah star seller, langsung aja simak video berikut ini. Oke teman-teman, langsung aja ke baju yang pertama. Jadi baju yang pertama ini aku beli di @kelvy.fashion. Harganya itu dimulai dari 20.900 sampai 30.900. Nih aku bakalan liatin detailnya terlebih dahulu ya bajunya itu. Kemudian nih, pertama ini adalah baju ukuran 8 tahunan ya teman-teman. Dan di depannya itu ada sablon, dan sablonnya itu rapi banget. Nih kalian bisa lihat ya, ini detail sablonnya super rapi banget, gak ada bocet-bocet gitu loh. Misalnya kayak kadang kan kalau sablon gak rata di pinggirnya misalnya ada lecet-lecet, ini gak sama sekali, ini bener-bener rapi banget tuh, lihat kan. Harganya murah banget kan, 20.900 sampai 30.900, itu tergantung ukuran ya teman-teman. Kemudian ini tampak belakang, kalau tampak belakang polos ya, jadi sablonnya itu cuma di depan. Dan bahannya itu dari katun, nih ini tuh stretch gitu, katun stretch, jadi gak terlalu ngetat kalau misalkan dipakai sama anak ya. Nah, kalau menurut aku ini lumayan banget untuk sehari-hari karena bahannya adem, teman-teman. Terus nih celananya, celananya juga super lucu banget. Jadi ini tuh kayak celana navy polos gini, tapi ada kayak sablon-sablon gitu loh, warna biru, gambar sapi. Karena kan aku memang belinya ini warna biru bajunya, jadi celananya juga warna biru. Dan celananya juga bahannya dari katun, dan pastinya stretch dong, jadi gak bakalan terlalu ngetat. Dan kemudian selain itu aku juga bakalan ngasih contoh warna lain karena aku koleksi juga, karena lumayan buat sehari-hari ya untuk anak. Udah mah gak terlalu panas, bahannya juga adem, dan motifnya tuh lucu-lucu, dan banyak juga motifnya teman-teman. Kalian bisa langsung aja cek description box aku karena ada linknya di sana. Nah ini tapi udah dipakai sama anakku. Nah ini tuh yang kuning, aku beli ini untuk ukuran size-nya lebih kecil dari yang tadi. Nah ini untuk yang kuning, ini juga sama, sablonnya rapi banget. Cuman motifnya beda ya, kalau tadi kan sablonnya gambar apa tuh, zebra kalau nggak salah. Nih kalau yang ini gambarnya kayak gini, jadi gambarnya tuh beda-beda, jadi masing-masing warna tuh beda-beda. Ini untuk belakangnya. Dan kalian harus tahu juga celananya masih sama warna navy, cuman motif degradasi lagi. Cuman motif celananya beda, kalau yang tadi kan gambar-gambar gitu kepala hewannya. Kalau ini cuman tulisan-tulisan, jadi masing-masing motif berbeda dan lucu banget. Kalian bisa langsung aja cek. Dan di sana tuh ada baju pendek, kemudian baju panjang, dan ada juga baju anak cewek, dan lucu-lucu banget. Ada yang ruffle-ruffle gitu loh bajunya, celananya ruffle juga, ada sablonnya juga. Langsung aja cek description box aku ya untuk linknya. Dan aku juga bakal ngasih contoh untuk yang pendek. Nah ini yang pendeknya, dan aku masih sama beli di kelvy.fashion itu. Nah ini tampak belakangnya, ini juga sama sablon depan, cuman memang beda gambar doang ya, dan super rapih banget. Ini adalah baju pendeknya. Celananya ini juga sama warna navy, cuman kalau yang ini lebih polos ya, jadi cuman ada tulisan doang kayak gini. Nah itu dia untuk baju yang pertama yang super murah dan super oke menurut aku. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu langsung aja ke description box. Kemudian untuk baju yang kedua, nah untuk baju yang kedua adalah ini, aku beli untuk ukuran 2 tahunan. Dan ini celananya pendek kayak gini. Kemudian bajunya pendek juga.
Nah, jadi tuh kayak model kemeja gitu loh, ada kancing depannya dan tampak belakangnya seperti ini. Jadi tuh kayak ada motifnya gitu di belakangnya. Ini dia. Jadi ini udah one set ya, celana dan baju. Nah, ini tampak bagian apa namanya? Dekat ya, ya kayak gini. Di sini tuh ada pocketnya gitu loh. Nih, ada pocket depan. Cuman kalau menurut aku ini bahannya nggak seadem yang pertama. Karena ini bahannya kayak apa ya? Mungkin katun kali ya. Nanti aku bakalan infoin bahannya apa dan ukurannya apa. Nih, ini untuk review bajunya. Cuman jahitannya tuh rapi banget dan juga kayak nggak ada kayak lecet-lecet gitulah. Pokoknya tuh perfect ya, maksudnya untuk segi jahitan dan juga kerapihan dari bajunya. Jadi nggak ada kayak bolong atau misalkan jahitan bola-bola di sini banyak, enggak ya. Jadi ini tuh kayak bener-bener rapih banget dan jahitan belakangnya juga kayak tulisan gini, sablonnya juga rapi, nggak ada bocek-bocek gitu loh, nggak ada yang kayak semacam apa, nggak rapi gitu sablonannya, kan kadang ada yang nyemplok-nyemplok gitu. Ini nggak sama sekali, dan ini tuh bener-bener rapi banget. Dan kalau misalkan dipakai anak ini juga lumayan lucu ya teman-teman, cuman bahannya memang agak tebel gitu. Nah, ini untuk celananya ya, tadi aku udah udah infoin. Jadi aku beli baju ini tuh di App Weekend Store. Harganya itu sekitar 49.000 dan ukurannya itu ukuran 1 sampai 5 tahun. Kemudian bahannya itu dari katun, teman-teman. Dan aku bilang tadi, jadi memang ini bahannya tuh dari katun. Kemudian ukurannya itu dari S sampai XL itu lengkap ya. Jadi kalian bisa langsung aja cek kalau misalkan kalian penasaran dengan produk ini, langsung aja cus ke description box aku. Ukurannya itu dari S sampai XXL. Ada S untuk 12 sampai 18 bulan, kemudian ada M untuk 1 sampai 2 tahun, ada L 2 sampai 3 tahun, ada XL 3 sampai 4 tahun, dan ada XXL ini tuh untuk 4 sampai 5 tahun. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih untuk produk yang ini, kalian langsung aja cus ke description box aku untuk produk yang kedua. Dan produk yang ketiga, itu aku beli kaos. Ini dia kaosnya. Nah, ini aku beli dari @billandbull ya teman-teman. Dan kita akan langsung review dulu bajunya. Nanti aku bakalan deskripsiin ya mengenai size-nya. Nah, ini adalah baju yang aku beli. Bahannya itu dari katun combat dan ini tuh super adem banget ya, dan cocok kalau misalkan pergi-pergian ke area yang panas teman-teman, karena bener-bener adem banget tuh. Lihat nih, ini dari deket tuh ya, dari deket tuh kayak gini katun combat yang bener-bener adem banget. Terus yang paling penting, aku tuh suka banget detail bajunya loh. Jadi tuh kayak perpaduan warna, misalnya ini krem kan, krem, terus di lengan bajunya tuh beda warna, terus ada pocketnya gitu lucu, dan kerahnya itu beda warna juga. Dan menurut aku ini benar-benar lucu banget. Karena kalau menurut aku tuh kayak beda gitu loh dari varian-varian baju kaos-kaos biasa. Biasanya kan aku beli baju yang polos-polos gitu. Dan kebetulan aku nemuin baju motif kayak gini lucu banget, langsung choose order aja. Nah, buat teman-teman nih atau buat bunda-bunda yang tertarik dengan produk ini yang adem banget, langsung aja cek ke description box aku. Aku ngelampirin linknya ya, jadi kalian bisa langsung choose aja cek. Terus harganya berapa sih? Harganya itu cuma 45.900. Tapi teman-teman, ini tuh sebenarnya ada 3 motif gitu loh, cuman beda di bagian tangannya doang sama kerahnya, jadi tuh beda warna gitu. Dan kemudian ukurannya itu lengkap juga, ada size S sampai XL. Size S itu untuk 0 sampai 5 tahun, kemudian ada juga M 1,5 sampai 3 tahun, dan size L untuk 3 sampai 4 tahun, kemudian size XL untuk 4 sampai 5 tahun. Di sana juga ada detail mengenai lebar dada, kemudian panjang badan dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kalian penasaran ukurannya berapa nih lebar dadanya gitu, supaya bisa cocok dengan anak kalian, bisa langsung aja cek ke description box aku karena ada link di bawah ini, bisa langsung menuju ke tokonya.
Oke teman-teman, jadi tadi adalah Shopee haul dari aku mengenai baju anak yang harganya dimulai dari 20 ribuan aja. Bahannya adem dan juga motifnya lucu-lucu. Nah buat teman-teman nih yang pengen tahu aku belinya di mana, aku belinya di Shopee dan aku juga udah taruh di description box untuk link dari masing-masing produk. Jadi dari produk pertama sampai ketiga itu aku taruh di description box. Jadi kalian langsung aja klik link yang aku taruh kalau misalkan kalian berminat untuk beli baju tersebut. Buat teman-teman jangan lupa juga like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video, bye-bye.